Dokter, okay. Hasil penyidikan hari ini gimana, Onti? Ya, baik, terima kasih, mohon izin rekan-rekan semua ya, untuk saudara kita R yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita melakukan pemeriksaan ya. Kemudian pertanyaan sudah kita siapkan 40 lebih kurang, namun demikian untuk perkembangan pasti kita laporkan kembali ya. Itu rekan-rekan. Kabarnya Lesti mau dikonfrontir dengan RB hari ini, benar nggak sih? Ya, nanti itu pasti kita informasikan ya. Untuk sementara ini belum ada. Nanti keadaan RB sekarang gimana, Onti? Ya, jadi untuk saudara kita R, kita sudah mendatangkan juga tim kesehatan dari Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa ya. Jika memang dalam keadaan sakit atau yang lain-lain, kita tidak akan memeriksa orang yang sakit. Tapi kita juga setelah dapat keterangan dari tim kesehatan, kita bisa memeriksa saudara kita R. Tapi ya, benar kondisinya drop, Bu? Keluhannya sakit apa, Bu? Ya, untuk yang sekarang ya, saudara kita masih sehat ya, masih baik ya. Sekarang lagi diperiksa oleh penyidik. Sudah dimulai berarti ya? Sudah dimulai. Pagi ini siapa yang mendampingi R? Ya, untuk pengacaranya lagi mendampingi dan juga ada keluarganya. Nanti kabarnya pengacaranya sempat ganti ya, Bu? Ya, itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ditangani di mana rencana? Ya, nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Ya. Keluarga yang nemenin siapa, Onti? Keluarga sempat ada yang menjenguk, Onti? Kakaknya, kakaknya. Iya, ada di jenguk kakaknya. Kakaknya berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa, Pak? Ini lebih kurang jam 12 ya, pas. Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih, Onti, dari yang kemarin ke hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas, hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti ya, sudah lebih dari 40 pertanyaan. Berarti bilang hari ini belum ditahan, Bu ya? Ya, hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap R adalah tersangka ya. Bu Norma, berarti sudah lebih dari 80 pertanyaan, Bu, dari sejak kemarin? Ya, lebih kurang ya. Kemarin kita sudah menutup saksi, sebagai saksi saudara kita R ada 48 pertanyaan. Semua sudah dijawab. Sejauh ini apa sudah mengakui, Bu, untuk Rizky Billar sendiri adanya KDRT itu? Itu pernyataan atau jawaban yang sudah diberikan oleh saudara kita R ada di penyidik. Untuk motifnya, kemudian di, juga motif itu sudah ada di penyidik. Semua sudah dikantongi ya, dikantongi oleh penyidik. Permohonan penangguhan penahanan sudah dilayangkan belum ya dari pengacaranya M? Ya, jadi untuk pemeriksaan terhadap saudara R masih sebagai tersangka ya. Jadi untuk itu pasti proses berjalan, Mbak ya. Jadi untuk penangguhan penahanan itu setelah adanya misal ditahan, nah itu baru boleh, Mbak ya, izin. Jadi itu memang ada proses setelah dinyatakan ditahan, nah itu baru boleh ya. Jadi ini kita masih proses, kita semua masih proses, masih penyidik masih memeriksa atau meminta keterangan dari saudara R. Ya, Mbak. Bu, sama ini bisa kooperatif nggak, Bu, atau berbelit-belit menjawab pertanyaan? Ya, untuk sejauh ini saudara R menjawab semua yang ditanyakan oleh penyidik. Cukup kooperatif berarti ya, Andi? Ya. Jadi semua pertanyaan yang dijawab, yang dipertanyakan atau diminta, dijawab oleh saudara R. Apakah jawabannya berubah-ubah, Bu? Apakah jawabannya berubah-ubah? Ya, itu yang jelas penyidik yang tahu, ya. Dipastikan pemeriksaan hari ini bakal kelar atau gimana? Ya, jadi kita tunggu saja rekan-rekan, mohon izin semua ya, sabar ya. Ini penyidik lagi memeriksa saudara R sebagai tersangka ya. Jadi ini ada proses, tim kita lagi bekerja ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, dan itu ada hak jawab dari saudara R untuk menjawab semua
yang kita siapkan. Pertanyaan-pertanyaan mungkin ada penetapan penahanan hari ini? Ya itu nanti kita tunggu saja. Ya pasti kita infokan, pasti kita infokan ke rekan-rekan semua. Ya. Nama pengacara dan kakak yang menemani Rizky Billar siapa Bu? Nama? Jadi masih di atas ya. Jadi saudara R sudah didampingi oleh pengacara, kemudian juga ada kakaknya dari saudara R sebagai keluarga ya. Gitu aja. Rekan-rekan terima kasih. Izin Pak Ibu. Ya. Ya, jadi hari ini saudara